Rangkaian kegiatan Bujang Kampung, Bupati bekerja dan ngantor di kampung kali ini, Wakil Bupati Siak bersama rombongan melakukan safari Jumat di Masjid Babu Salam, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bungaraya, dan sekaligus menyerahkan bantuan berupa sajadah dan Al-Quran. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza menyampaikan bahwa kegiatan Bujang Kampung ini senantiasa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta sekaligus melihat prospek kerja di tingkat kampung. Di kampung-kampung. Jadi kalau tidak salah saya sudah kampung yang ke-12 yang kita laksanakan di tahun 2022 ini, dan ini akan terus berlanjut ke semua kampung yang dari Indonesia. Bungaraya bukan hanya Tuah Indrapura saja, dan juga kita akan ke tempat-tempat yang lain, ke sebuah rantai, ke Tuah Indrapura, ke Indonesia, dan kampung-kampung yang lainnya. Bungaraya juga kita akan hadir di sana, tapi nanti sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh dinas berdaya masyarakat kampung. Sehubungannya itu kami mohon doa seluruh di bawah untuk sekalian. Mudah-mudahan Bupati dan saya sejalan jalan pemerintah Kabupaten Siak sampai ke tingkat kampung diberikan kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan seluruh urusan pemerintah dilancarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pembangunan. Kami juga mohon doa mudah-mudahan penerimaan APBD ini terus meningkat karena banyaknya uang nanti yang kita kelola itu banyak yang bisa kita buat. Masuk juga jalan yang ada di hadapan kita ini juga perlu perhatian serius dari pemerintah. Kita juga sudah masuk dalam agenda kita, cuma memang menunggu jadwal saja Pak. Menunggu anggaran dan jadwal, insya Allah akan kita perbaiki jalan. Tim Liputan mengabarkan.